dalam melihat isu, kasus, atau hal-hal in-depth itu bisa lebih tergalikan. Sekedar tidak hanya headline, tapi benar-benar mengerti apa latar belakangnya dan proses yang terjadi. Supaya ada check and balance. Alhamdulillah, ya ini tempat bukan buat saya, tapi untuk melayani para media menjadi bagian daripada transparansi yang kita dorong di Kementerian BUMN. Ya, jadi podcast, studio, ruang ini nih, make up, itu bukan buat saya. Justru ini fasilitas teman-teman media, silakan pergunakan. Ruangan ini pun ya saya sudah minta kalau ada kadang-kadang nih mohon maaf teman-teman media doorstop tanya 7-8 pertanyaan ya satu hari beritanya pusing yang mana. Nah saya sengaja membuat ini supaya tadi tidak hanya saya tapi direksi bisa diundang di sini untuk paparan per case supaya saya ingin apa teman-teman media yang ada di lingkungan keluarga BUMN standarnya dalam melihat isu, kasus, atau hal-hal in-depth itu bisa lebih tergalikan sekedar tidak hanya headline tapi benar-benar mengerti apa latar belakangnya dan proses yang terjadi supaya ada check and balance. 3 2 1